cuma punya film seru untuk kamu. Seru banget ya guys. Aku jadi punya ide nih. Gimana kalau kita juga pergi ke tempat angker? Tadi kan filmnya tentang uji nyali pergi ke rumah angker. Nah, kita ke rumah sakit angker aja gimana? Kayaknya seru deh. Kalian setuju nggak? Gimana? Setuju kan? Ayah, kamu setuju nggak? Rumah sakit angker maksudmu yang rumah sakit nggak kepake sudah 23 tahun itu? Yang ada di dekat pertigaan itu kan maksudmu? Kalau aku sih oke. Kalau Bunga? Gimana ya? Kalau aku sih sebenarnya takut, tapi ya udah deh, aku ngikut aja. Tenang aja, kamu nggak usah takut, kan ada kita. Kalau Dista, kamu gimana? Oh, aku? Iya, kamu ikut ya. Aku nggak ikut deh, aku takut. Rumah sakit itu kan udah lama banget nggak kepake. Aku takut nanti ada apa-apa. Kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan di sana gimana? Aku nggak ikut deh, sorry ya Clara. Ih, kamu ini kok nggak setia kawan banget sih? Yang lainnya aja mau ikut, tuh si Bunga aja berani. Masa kamu nggak sih? Gimana sih? Ah, nggak seru. Ikut ya Dista, please please please. Biar rame, biar kita juga nggak takut nanti. Kalau rame kan pasti hantunya yang takut. Ya, ikut ya. Nanti kalian semua bakalan aku traktir makan. Gimana ya? Yaudah deh. Nah, ini dia rumah sakitnya. Gimana? Kalian berani kan? Udah, jangan takut-takut, kita kan berempat. Duh, Clara, aku merinding banget nih. Aku gemeteran, aku kayaknya nggak ikut masuk ke dalam deh. Aku tunggu di mobil aja ya. Aku beneran takut banget, deg-degan. Ya, aku tunggu mobil aja nggak apa-apa kan? Kalian bertiga aja deh yang masuk. Aku juga takut gelap. Ih, gimana sih Dista, kamu ini payah banget deh. Tadi pas masih di toilet bioskop, kamu bilang mau. Sekarang sampai sini malah cuma mau di dalam mobil. Gimana sih? Udah, ikut aja. Iya Dista, kamu ikut aja masuk. Daripada kamu cuma sendirian di dalam mobil, nanti kalau malah ada apa-apa, kamu cuma sendirian loh. Tapi benar Clara, di dalam kan juga gelap banget. Kalau ada apa-apa gimana? Tenang, nanti kan ada senter HP, kalian bisa pakai HP kalian. Udah tenang aja, kalian berdua ini jangan takut. Nanti kamu Dista sama aku, dan kamu Bunga, nanti kamu sama Ayah. Dijamin aman, oke? Setuju kan? Ya udah deh, aku ikut aja. Iya, aku juga ikut deh. Nah gitu dong dari tadi. Yaudah, kita dibagi dua tim ya. Aku sama Dista, Bunga sama Ayah. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Dista, gak apa-apa kan? Kamu masih baik-baik aja kan? Kalau ada apa-apa, nanti langsung bilang ke aku aja. Iya, Clara. Oh ya Ayah, keluarin HP dong buat rekam kondisi di sini. Biar nanti kita juga bisa upload ke sosmed. Oke. Itu apa? Clara, lihat itu. Di depan sana ada hantu. Mana? Biar
ada tuh. Ya udah, yuk kita langsung berpencar aja. Siap ya Bunga, kita langsung masuk ke ruangan ini. Iya. Tuh kan Clara, gelap banget. Udah, santai. Wow, siap-siap ya. Aku kayak dengar suara dia tadi. Nista, kamu juga dengar nggak tadi? Iya, Clara, aku dengar. Ya udah, tapi nggak ada apa-apa kok. Kita lanjut ya. Ruangan apa ya di sini? Duh, ruangannya gelap banget. Keluar yuk, perasaanku nggak enak nih. Ya udah yuk keluar, di sini juga nggak ada apa-apa. Kamu ini ngagetin aku aja deh. Kamu ini bikin aku takut deh. Kamu itu dari tadi teriak, padahal gak ada apa-apa loh. Clara, itu tadi kursinya jalan sendiri. Ternyata gak ada apa-apa di sini. Cuma karena gak keurus aja sih, makanya kelihatan angker. Padahal mah B aja. Hello. Ih, ayah, kamu jangan mulai kayak gitu deh. Jangan mulai nyapa-nyapa gitu. Nanti kalau ada yang jawab gimana? Santuy, santuy. Gak ada apa-apa gini kok, tuh. Apa? Gak ada apa-apa. Ngapain pakai takut? Halo. Halo. Kita coba masuk ruangan ini ya. Oh, ini kayaknya ruang inap deh. Clara, aku takut. Clara, itu aku di pojok. Mana? Pojok mana? Kiri dekat lemari. Bentar, ada apa? Kamu masih mau masuk ruangan juga? Aku tunggu sini aja deh. Tadi kita sudah bisa nangkap satu penampakan. Sekarang kita cari lagi di sini, guys. Ada apa sama Clara? Clara, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Loh Nista, kamu kok sendiri? Clara mana? Clara di dalam. Clara, kamu gak apa-apa kan?